ada pimpinan sekolah musik yang juga konduktor dari Resonance Children Choir, ada Pak Afif Priyatna. Pak Afif ada di sebelah mana? Pak Afif, sekali lagi selamat anak-anak asuh Anda sudah memenangkan juara lagi. Ini yang kelima. Saya ingin tahu, ceritakan sedikit dong tentang sekolah musik Anda. Rata-rata usia yang ikut itu rentang usianya berapa? Rata-rata 9 sampai 16 tahun. 9 sampai 16 tahun? Iya. Yeah. Mm-hmm. Dan mereka memang dididik untuk ikut kompetisi? Atau sebetulnya itu bagian dari? Bagian dari pembinaan. Jadi sebetulnya setiap tahun kami ada 3 kali konser besar bersama orkestra. Mm-hmm. Dengan Jakarta Konser Orkestra dan kakak-kakak choir-nya nih, Batavia Medical Singers. Jadi kami melakukan 3 kali konser setahun. Mm-hmm. Dan mereka ada latihan konser sendiri. Dan tentunya kayaknya enggak, kita ingin lebih menambah pengalaman dengan adanya apa mengikuti kompetisi di luar negeri gitu. Jadi selain berkompetisi di luar negeri, juga konser pun bahkan di luar negeri? Iya. Yeah. Sudah di mana saja Pak Afif konsernya? Waktu di Hungaria, kebetulan itu merupakan festival juga dan juga kompetisi. Jadi kita dalam rangkaian festival itu kita harus menyanyi juga di beberapa konser, mm-hmm. di beberapa tempat di sekitar kota penyelenggaraan kompetisi itu. Mm-hmm. Dan yang kemarin waktu di Amerika kita tanding di Berkeley di San Francisco, tapi kita setelah itu kita mengadakan konser di Pasadena di Los Angeles. Oke. Okay. Ya, dan yang kemarin terakhir, ini kebetulan yang tahun ini sebetulnya konduktor yang memimpin waktu di Italia, Devi Francisca, itu kan sedang belajar di Jerman, di Hanover. Dan beliau itu tahun ini menyelesaikan program studi masternya. Jadi anak-anak diminta datang khusus ke sana untuk konser di sana? Iya, dalam rangka ujian akhirnya Devi. Oke, gitu. Jadi dan dijadikan bahan ujian ya? Betul. Lulus nggak nih? Dapat nilai 1 dan baru pertama kali dalam sejarah sekolah itu mahasiswanya mendapat nilai 1. Wow, gitu. Luar biasa. Karena memang paduan suaranya juga bagus dari Indonesia. Saya kembali ke Cheryl. Kalau berkompetisi ke luar negeri biasanya mempersiapkan berapa lagu? Tergantung beberapa banyak kategori yang diikutin. Misalnya satu kategori butuh 2 lagu. Kalau misalnya ikut 2 kategori berarti harus belajar 4 lagu. Okay. Tapi di selain 4 lagu itu kita kan juga ngebawain lagu-lagu yang lain. Jadi tambah-tambah terus. Lagu. Yang kemarin jadi persiapannya berapa lagu tuh? Untuk kompetisi sendiri ada 6 lagu. Dan tidak semuanya lagu Indonesia ya? Iya. Ada dari Hungari, ada dari bahasa Jerman. Hmm. Udah kan? Jadi lagu bahasa-bahasa asing pun itu juga harus dipersiapkan. Dan itu masuk dari penilaian Dewan Jurinya juga. Yeah. Lagu-lagu bahasa asing. Yeah. Tadi lagu kita sendiri ya, Yamko Rambe Yamko, itu yang kemudian dipersiapkan. Tantangan jadi paduan suara kelas dunia apa sih Pak Afif? Namanya anak-anak tuh kan umurnya makin lama ya tentunya usia bertambah dan harus ada regenerasi. Nah itu tantangan kami adalah untuk mempertahankan kualitas kami sambil regenerasi itu yang merupakan apa ya proses yang mau nggak mau harus kita jalani gitu. Karena ya yang senior-senior kan udah umurnya udah bukan anak-anak lagi gitu. Sementara batasnya memang 17 tahun untuk bisa masuk kategori itu. Yeah. Apalagi sih manfaat yang Antonio maupun Sherry rasakan begitu dengan ikut paduan suara dan berkompetisi di tingkat internasional? Untuk saya sendiri yang pertama itu bisa kenalan sama teman-teman yang asalnya dari sekolah yang berbeda. Dan kita juga ada perbedaan umur kan, jadi kita bisa lebih mengenal satu sama lain tanpa pandang dari sekolah mana, terus kayak umur berapa gitu. Antonio? Kalau bagi saya sih yang paling terutama juga adalah kedisiplinan dan juga latihan dalam kepemimpinan juga. Jadi konduktor kita, Kak Devi Francisca ini juga menekankan kalau sebagai anak itu kita juga tidak hanya pintar nyanyi, tapi kurvanya memang harus seperti ini. Jadi kayak kita nyanyinya bisa tingkat tinggi, tapi juga kedisiplinan dan juga kepemimpinan juga sangat tinggi. Jadi itu baru menjadi anak Indonesia yang ideal. Anak Indonesia yang ideal. Boleh saya minta satu lagi dong lagu untuk Mata Najwa? Lagu spesial mungkin atau lagu bahasa asing karena rasanya kurang tadi baru dengar satu lagu. Boleh ya kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya? Mari kita sambut Resonance Children Choir. Es war im Gesmäuer, mir dem Platz, da hinten die
da ist nichts wahr. O Jüngling, warum ist so blech in der Hand? Ins Wasser dreht mich der Sonnenbrand. Er tanzt mit dir von der Linde weit. Lass, Jüngling, horch, die Mutter mich schreit. Er tanzt mit dir den Neckar entlang. Lass, Jüngling, weh, mir wird so bang. Er fasst sie fest um den schlanken Leib. Schmein, du wirst dir das Wasser mal sein. Er tanzt mit dir in die Wellen hinein. O Vater und du, o Mutter mein. Er fühlt sie in seinen kristallenen Saal. Medali rekor saya yaitu RHR. Mm-hmm. Apa itu? Dipecahkan tahun lalu yaitu mengingat kombinasi angka dan huruf S6ER17.